Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air. Mantan paranormal Ki Joko Bodo meninggal dunia Selasa 22 November 2022. Kabar tersebut dibenarkan oleh anak Ki Joko Bodo, Aida Prasasti. Jika ayahnya meninggal dunia pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat pada usia 57 tahun. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab Ki Joko Bodo meninggal dunia. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Ki Joko Bodo sempat sakit dan mengalami kesulitan berjalan. Sebagai informasi, Ki Joko Bodo lahir di Singaraja, Bali tahun 1964 dengan nama asli Agus Yulianto. Sejak kecil, Ki Joko Bodo sudah akrab dengan berbagai ilmu raga dan kebatinan, yang kemudian hal itu ia jadikan profesi. Nama Ki Joko Bodo mulai dikenal masyarakat setelah sering nongol di berbagai program televisi dan memiliki kedekatan dengan sejumlah selebritas tanah air. Selamat jalan Ki Joko Bodo.